Tratratratak. Rat. Jadi di sebelah sana tuh ada profesi yang sangat unik ya. Profesinya adalah dia sebagai apa ya? Apa? Ngagetin burung. Ngagetin burung. Nah, sebentar lagi dia tuh. Wah. Jadi dia tugasnya untuk ngagetin burung biar burungnya terbang. Habis itu fotonya biar bagus, guys. Terus di slow motion, mereka bayar 50 baht aja. Jadi teman-teman bisa pakai jasa mereka. Pekerjaan sangat unik di dunia. Pekerjaan ngagetin burung. Wah. Kalau di CV kan bagus tuh, 5 tahun experience ngagetin burung ya. Kreatif banget. Ini padahal cuma tembok ya. Yang namanya tapai gate ya. Tapai gate. Tembok dikasih nama ya. Memang ada nilai sejarahnya, cuma orang-orang di sini juga jadi kena impact-nya. Kayak mereka punya penghasilan, mereka bisa jualan di sekitar tempat ini. Mereka apalagi burungnya aja dapat berkah dari orang liburan ataupun holiday. Memang Thailand mantap jiwa. Ayun, di Indonesia tuh banyak kan kayak gini, biasa tempat kayak gini aja dan banyak burung daranya. Habis itu banyak yang datang ngejob si Chiang Mai. Ini burungnya yang mau dikagetin, itu orang yang mau foto, dan abang-abang ini siap melemparkan kayu kayak gini, guys. Nah, ini yang kayu yang dipakai buat lempar. Nah, orang-orang tuh pada foto di sini tuh. Mereka kasih umpan burungnya dulu biar nanti burungnya datang dan mereka siap berfoto kayak gini nih. Sebentar lagi kita mau lihat orang melempar topinya. Nah, kayak gitu. Lupat ya. Mari kita coba. Tutorial mengundang burung. Pertama, ini di kumpulin dulu burungnya pakai makanan. Habis itu baru di burungnya di kagetin. Mana enggak ada, jangan kesana-sana, sini aja.
tempat glamping gitu kan, kafe-kafe, dan juga mereka menyediakan tempat untuk camping, cuma tempatnya kecil kayak gini. Sepanjang jalan, pinggir-pinggir jalan itu mereka nyewain bermalam gitu. Dan bentuknya kayak tabung apa? Kapsul. Kayak kapsul. Kayak kapsul, cuma itu cuma pakai peralon gitu loh. Sayangnya kita nggak tertarik ya, karena pemandangnya nggak begitu bagus. Kita coba cari area lain, karena emang tiap hari kita nggak plan mau di mana mau di mana. Kita pergi aja tempatnya. Habis itu kalau kurang bagus kita kita cari tempat yang lain. Emang style model traveling kita kayak gitu. Kita mau cari hunting tempat lain. Ini sebenarnya rooftop cafe yang bertemakan mix ya, campuran. Ini bagus banget pemandangannya. Di belakang kita ada kayak patung-patung gitu, dan kita mau lihat beberapa poin dari sini. Memang belakangnya tuh pemandangannya bagus banget. Tumpang-tumpang gitu. Kita mau masuk ke King Kong-nya guys. Wah, sempit. Aduh. Aduh. Kayak gini. Bagus nih. Bagus dari atas. Jadi ini pemandangan dari atas ya, dari King Kong ya. Ini kafe benar-benar bagus. Orang bisa healing. Trat. Trat.